Halo guys, kembali lagi dengan Simulation.com. Dan ini ada Gaming Mouse dari Avid ya. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, seperti ini bagian depannya, ada tulisan ini Dedicated Setting Software Able to Support Macro Keys Programming. Ya, Programming Gaming Mouse. Oke, bagian kanannya tulisan Game Note. Ya, ada tulisan by Avid di sini. Oke, ini ada Game Note juga. Dan ini ada, ya, nih kodenya MS300 ya, RGB backlit programmable mouse. Oke, ini untuk spesifikasinya, ini yang bahasa Inggris ya. Oke, size nya 125.5 × 69 × 40.5 mili, key numbernya total 7, sensornya A3050 ya, resolusinya 1000, 1500, 2000, 3000 dan 4000 dpi, key life nya 10 juta kali dan kabelnya panjangnya 1,8 meter. Oke, okay. Ya ini operasinya bisa Windows, Mac, semua bisa ya. Di sini ada web switch of DPI, ya DPI-nya ada 5, jadi kalau bisa ganti-ganti sendiri, dan 16 juta colorful blinking light effect which can be customized the color by the software. Oke, okay. Jadi bisa diganti-ganti di softwarenya, nanti kalian bisa ganti ya. Oke, okay, kita buka dulu ya. Oke, ini barangnya pasti kita akan coba dulu ya sebelum dikirim. Jadi dipastikan barangnya sudah berfungsi dengan sangat baik biar tidak buang waktu dan buang ongkos juga ya. Biarkan kalian terima dan bisa langsung digunakan. Oke, ini kita buka, dalamnya ada kosong. Kita buka dulu ya. Oke. Seperti ini ada apa, user manualnya. Ya. Oke, ini ya. Bismil. Oke, ini ada spesifikasinya. Ya, kalian bisa baca di sini. Ya. Ini cara install software-nya ya. Ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Untuk LED settingnya, ini makro manajernya. Oke, ini DPI settingnya, kalian bisa atur sendiri ya, tergantung selera kalian ya masing-masing. Oke, ini kita di sini cuma nunjukin cara apa gambarannya aja ya. Oke, untuk cara-caranya untuk lebih detail sesuai dengan kertas ini kalian bisa gunakan dan bisa coba sendiri nanti. Oke, okay, ya ini penampakan mouse-nya seperti ini, warna hitam ya. Ini ada tombol kiri kanan di bagian samping kirinya, bagian kanan nggak ada tombol. Ini ada agak ini ya, kayak mirip-mirip kulit ular gitu ya. Oke, okay, ini scroll-nya ya, back kiri kanan ya, klik kiri kanan DPI sama ini LED switch-nya ya. Oke, okay, untuk tombolnya sendiri kalian bisa dengerin. Tengah. Ya, oke, okay. Untuk USB-nya sendiri standar ya, seperti ini. Oke. Okay. Oke, okay, ini kita akan coba colok dulu. Start ya. Oke, okay, ya seperti ini tampilannya. Oke, okay, ini ada infrarednya ya, ya seperti di tembok itu ya. Oke, okay, ya ini warnanya bisa berubah-berubah. Nah, ini yang di tengah ini bisa untuk ganti. Ya. Ini. Ganti-ganti. Mati. Oke, okay, mati ya. Ini kita main lagi ya, seperti ini. Oke, okay. Ya, kalian bisa ganti sesuai selera kalian aja. Oke, okay. Ya, mungkin itu aja untuk mouse Avid ini MS300 ya.
sesuai tadi MS300. Untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi nanti di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.